Tujuh fakta jin pendamping kamu, membisikkan kejelekan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang berpaling dari pengajaran Tuhan yang Maha Pemurah Al-Qur'an, kami adakan baginya setan yang menyesatkan. Quran surat Az-Zukhruf ayat 36. Setan yang dimaksud ayat tersebut adalah qarin atau teman yang selalu menyertainya. Ikut dari lahir. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang di antara kalian telah diutus untuknya seorang qarin pendamping dari golongan jin. Hadis riwayat Muslim. Ketika kita wafat, qarin masih hidup. Ketika kita sudah wafat, jin qarin tidak ikut wafat, tetapi ia tetap hidup sampai pada hari kiamat. Menggoda kejahatan. Jin qarin adalah syaitan yang ditugasi untuk menyesatkan manusia dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin qarin bertugas memerintahkan kemungkaran dan mencegah amar ma'ruf. Menakuti dan kemiskinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, syaitan menjanjikan kamu menakut-nakuti kamu dan kemiskinan, dan menyuruh kamu berbuat kejahatan kikir. Sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan ampunan dan karunia-Nya untukmu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha luas karunia-Nya, lagi Maha mengetahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 268. Menjadi fitnah saat kita wafat. Jin qarin akan menjadi fitnah ketika kita sudah wafat. Contohnya seperti seorang yang memanggil ruh, dan ada sosok ruh yang mengaku bahwa itu si fulan, tetapi sebenarnya itu adalah sosok jin qarinnya si fulan. Atau ada penampakan hantu yang menyerupai sosok si fulan yang sudah wafat sebelumnya. Setiap manusia memiliki jin pendamping. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, setiap kamu ada qarin dari bangsa jin dan juga dari bangsa malaikat. Mereka bertanya, engkau juga ya Rasulullah? Sabdanya, iya, aku juga ada. Tetapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah membantu aku sehingga qarin itu dapat kuislamkan dan hanya menyuruh aku dalam hal kebaikan saja. Wallahu a'lam bissawab.